Adakah ketamadunan Melayu dimulakan oleh Tamadun Chola? Hari ini, antara polemik yang mewarnai perbincangan tentang sejarah kita adalah mengenai asal-usul Melayu. Atau lebih tepat lagi, adakah Melayu itu berasal dari Tamadun Chola atau Chulia? Dan adakah bangsa Chola merupakan mereka yang membina ketamadunan alam Melayu? Hari ini kita akan cuba untuk merungkai persoalan tersebut. Untuk memahami berkenaan isu ini, kita perlulah memahami asas-asas pertikaian yang ditimbulkan. Pertama, bukti arkeologi kewujudan artifak berkaitan agama Hindu dan Buddha yang dikaitkan dengan kerajaan Chola. Kedua, penggunaan bahasa yang sama iaitu bahasa Sanskrit. Ketiga, kewujudan bukti-bukti tulisan yang menunjukkan berlakunya serangan kerajaan Chola terhadap kepulauan Melayu. Persoalan ini hanya mampu dijawab apabila kita mengetahui garis masa peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. Kerajaan Chola menurut sejarah telah wujud sejak kurun ketiga sebelum Masihi. Ini dibuktikan lagi dengan inskripsi yang dikeluarkan oleh Ashoka, pemerintah Empayar Maurya, yang mengatakan Chola adalah kerajaan berhampiran di kawasan selatan. Tetapi, kerajaan Chola hanya mula memperlihatkan kekuatan empayarnya sekitar pertengahan kurun ke-9 Common Era. Ini diperlihatkan dengan bukti kerajaan Chola menyerang kerajaan Sriwijaya sekitar kurun ke-10 Common Era. Akan tetapi, harus diperjelaskan bahawa di dalam garis masa yang sama, wujud kerajaan selatan Asia yang lain seperti kerajaan Kalinga. Kerajaan Kalinga juga wujud sekitar kurun ketiga sebelum Masihi dan terletak lebih hampir dengan kepulauan Melayu berbanding kerajaan Chola. Kedua kerajaan Kalinga dan Chola menggunakan bahasa Sanskrit dan mengamalkan ajaran Hindu dan Buddha. Ini tidak mengejutkan kerana agama Buddha dan agama Hindu klasik atau agama Hindu pasca period Vedic mula wujud sekitar kurun ke-5 sebelum Masihi. Berbalik kepada kepulauan Melayu, bukti artifak peninggalan kerajaan silam telah pun wujud di beberapa pusat arkeologi seperti Lembah Bujang di Kedah. Kerajaan Kedah Tua seperti contoh direkodkan telah pun wujud di antara sekitar kurun ke-5 sebelum Masihi sehingga kurun pertama Common Era. Kemudian, beberapa kerajaan lain seperti Kerajaan Melayu Jambi direkodkan wujud sekitar kurun ke-4 Common Era dan Empayar Sriwijaya sekitar kurun ke-7 Common Era. Maka, adakah kerajaan Chola merupakan pengasas kerajaan Kepulauan Melayu? Sudah pasti tidak. Garis masa jelas menunjukkan bahawa kerajaan Kepulauan Melayu wujud lebih awal atau selari dengan kewujudan kerajaan Chola. Kewujudan artifak dan penggunaan bahasa Sanskrit adalah berkemungkinan disebabkan keadaan kerajaan Kepulauan Melayu yang bersifat kosmopolitan. Kerajaan Kedah Tua sama seperti Kerajaan Melaka menerima kedatangan pedagang-pedagang selain daripada pelbagai kawasan dan ada di antaranya berkemungkinan daripada Chola dan Kalinga. Malah, interaksi antara Kerajaan Kedah Tua dan kerajaan-kerajaan India kuno seperti Kerajaan Chola direkodkan di dalam prasasti dan skripsi. Contohnya, penulisan Silapadikaram menyentuh mengenai kepentingan kawasan Kepulauan Melayu sebagai kawasan yang memiliki hubungan dagang dengan India Selatan. Manakala, dalam salah satu baris puisi Patinapalai, wujud satu ayat yang menyatakan bahawa barang-barangan dari Kalgam
telah diperdagangkan di Pelabuhan Puhar atau Kaveripattinam, dua pelabuhan di dalam kerajaan Chola. Kalagam boleh disamakan dengan Khadram yang merujuk kepada Kedah Tua. Perkataan Kalagam dalam karya tersebut berkemungkinan berasal dari kata dasar Kal dalam bahasa Tamil Purba bermaksud besi. Kawasan besi itu dirujuk kepada Kedah Tua yang terkenal dengan pusat peleburan logam. Kerajaan Kedah Tua akan terus bertahan sehingga kejatuhannya pada sekitar kurun 13 dan 14 Common Era. Ketika itu, Kepulauan Melayu sudah mempunyai pelbagai kerajaan termasuk Kerajaan Melayu Melaka. Maka, teori yang menyatakan Kerajaan Chola membina ketamadunan Melayu adalah langsung tidak tepat. Akan tetapi, ia tidak bermakna tidak ada langsung pengaruh Kerajaan Chola kepada pembentukan sosiobudaya masyarakat Melayu ketika itu. Namun demikian, jika itu adalah hujahnya, ia tidak ada beza dengan pengaruh kerajaan-kerajaan lain seperti contoh Kerajaan Islam, Parsi dan Cina ke atas Kerajaan Melayu dan masyarakat Melayu ketika itu. Hakikatnya, Kerajaan Melayu mempunyai susur galuh sejarahnya tersendiri dan merupakan antara titik penting di dalam pensejarahan dunia.